Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dewi Rudini. Di video kali ini aku sedang berada di kota Jogja dan akan mereview satu hotel bintang 3 yang mantulita, yaitu LPP Garden Hotel. Hotel ini berlokasi di Jalan Perumnas nomor 1 Ambarukmo Catur Tunggal Depok Sleman, Yogyakarta. Dan ini aku sedang berada di bagian depan hotelnya nih guys, bersiap untuk melakukan proses check-in. Dan wah, hotel ini punya area parkir yang super luas nih guys. And next, yuk langsung aja kita masuk. Nah, ini dia bagian lobby dari LPP Garden Hotel nih guys. Cantik banget ya. Dan di bagian ini adalah area duduk dengan sofa melingkar yang unik. Oh ya guys, di hotel ini kalian bisa sewa skuter atau sepeda loh untuk sekedar berkeliling hotel. Karena emang hotelnya luas banget dari depan sampai belakang. And yuhu, seperti biasa kita check-in terlebih dahulu. Persiapkan ID card dan bukti pemesanan ya. Di proses ini kalian akan mengisi data diri. Dan ini adalah rate-nya ya guys, 150 ribuan per malam via tiket.com. Aku pesan tipe kamar studio twin karena pas itu kamar yang aku pengen udah full book nih. Dan akhirnya pesan kamar tipe ini. Oke, lanjut. Setelah selesai proses check-in, yuk mari kita menuju ke kamarnya. Seperti namanya, hotel ini memang konsepnya garden ya guys ya. Banyak tanaman, banyak area outdoor, dan banyak spot instagramable juga. Dan menurutku, LPP Garden Hotel ini sangat cocok untuk acara pernikahan dengan konsep outdoor dan garden party gitu ya guys. Seru juga. Nanti di akhir video, aku akan share kontak person mereka untuk reservasi dan informasi lebih lanjut. Nah, itu tadi kita melewati restorannya ya guys. Lumayan luas ya. Kamar yang aku pesan ada di bagian belakang hotel nih guys, jadi kita harus jalan sedikit ya dari resepsionis tadi. Oh ya, hotel ini juga aku rekomendasikan untuk teman online yang akan mengadakan acara raker kantor, seminar, acara keluarga besar, atau untuk kalian siswa sekolah yang akan melakukan study tour dan wisata ke Jogja, hotel ini cocok banget. Jangan khawatir untuk parkirannya, karena di sini area parkirnya super luas untuk motor, mobil, bus sedang, dan bus besar bisa masuk ya guys ya. Ikutin aku terus, tonton video ini sampai akhir. Nah, ini kita sudah hampir sampai di kamarnya ya guys ya. Aku dan suami dapat kamar di lantai 2, tepatnya di kamar nomor C209. Ini dia kamarnya. Aku akan mulai mereview kamar C209 dari sini. Kamar yang aku pesan ini adalah kamar dengan tipe studio twin ya guys. Untuk ukuran kamarnya menurutku cukup luas dan ini cukup nyaman. Selain itu juga cukup bersih ya guys. Ada 2 single bed, 2 kursi, 1 coffee table, cermin besar, dan 1 lemari besar. Ada AC yang dingin juga berfungsi dengan baik. Nah, menuju kamar mandinya nih guys. Untuk kamar mandinya cukup luas dengan shower air panas yang oke. Kloset duduk, wastafel, dan ada cerminnya juga. Untuk toiletriesnya pun lengkap ya guys ya, disediakan 2 handuk besar juga. Di kamar tipe ini sudah ada LCD TV dengan kualitas gambar yang baik dan pilihan channel yang beragam, lokal maupun luar. Di sini sudah disediakan 2 botol air mineral, 1 teko listrik, 2 cangkir, 2 sendok, kopi, teh, gula, dan creamer. Jadi kalian sudah bisa menyeduh teh maupun kopi kapanpun kalian mau.
Lanjut, ini aku akan jalan menuju parkiran motor dan sengaja aku akan ajak kalian semua melewati bagian taman dan kolam renang. Sayang sekali ya, pas kesini kolamnya lagi dalam perbaikan dan mungkin kedepannya sudah bisa kalian pakai dan nikmati. Cantik banget ya guys view di bagian ini. Dan untuk fasilitas di LPP Garden Hotel ini termasuk lengkap ya guys ya, cocok juga untuk teman online yang ingin staycation bersama keluarga. Selain fasilitas kolam renang, di depan kita ini juga ada pool bar dan area santainya juga. Jadi kalian bisa pesan minuman atau makanan ringan di sini. Keren banget ya untuk hotel bintang 3 harga 150 ribuan. Lanjut, di area ini ada spot foto yang instagramable yang bisa kalian manfaatkan nih, seperti bangku-bangku di depan kita ini dan di antara kebun teratai cantik di sebelah sana. Dan kalau kalian maju lagi, ada kandang kelinci juga marmut yang gemesin banget. Anak-anak pasti seneng nih bunda. Nah, jalanan ini adalah jalan yang bisa kalian lewati kalau kalian sewa sepeda ataupun skuter, dimulai dari lobi hotel menuju ke bagian belakang hotel. Dan di depan sana adalah area parkir motornya nih guys, aman banget ya karena ada portal dan security 24 jam. Jadi kalian gak perlu khawatir meninggalkan motor kalian di sini. Atau kalau kalian menginap di kamar area belakang hotel seperti aku, kalian bisa bawa motor dan diparkir di parkiran belakang. Mobil ataupun bus juga bisa langsung parkir ke area belakang, jadi gak perlu jalan jauh deh. Oke, selesai sudah review hotel kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Ketemu di video selanjutnya. Dadah!